Oke, siapa Mel? Aku pengen India-Indiaan dong. Oh oke. Okay. Iya. Oke, tapi sebelum India-Indiaan karena aku tahu banget nih anaknya Mas Ika. Hmm. Itu tuh dulu junior gue di waktu zaman gue tuh siaran radio. Bener. Jadi gue tahu banget bagaimana dia senang banget ngikutin semua yang India-Indiaan. Dia senang banget sama lo. Aduh, aku salah juga seneng satu banget. Ininya. Inspirasinya. Iya. Ya, tapi sebelum kita pengen lihat nih Bella dengan segala pokoknya suka-suka Indianya, kita lihat dulu nih cover mana, album Mel? Mas Ikang Fauzi. Oke. Okay. Ini mahakarya dari seorang Ikang Fauzi. Tuh. Oh, Isabella, ini. Oh, posternya. Oh, berarti Mas Ikang gila ya, lu Mas Ikang. Berarti kalau saya ini sekarang kalau habis show sama kudeta pakai ikatan kepala, berarti Mas Ikang udah duluan iya, ya. Iya. Kalau Mas Ikang nang face, kalau emang banyak pikiran kan dia juga nggak salah. Mas Ikang, jujur ya, apa sih yang bikin Mas Ikang itu dari dulu sampai sekarang begini aja bentukannya, gitu nggak tua-tua gitu? Apa? Gitu. Satu apa? Gimana ya? Resepnya apa? Gue terpaksa bohong, gak ngapa-ngapain soalnya. Tapi apa? Santai-santai aja ya. Gini-gini, gini. Ya. Gini gue banyak teman gitu ya. Banyak teman. Gue gak pernah ngiri sama orang lain. Serah deh, orang dapat berkat. Betul, gue percaya sama rezeki gue sendiri. Gue nikmatin keluarga gue sendiri, teman-teman gue sendiri. Iya. Berbeda itu biasa buat gue. Yes. Oh. Gue kebetulan sempat ada program cukup lama sama Mas Ikang. Oh gitu, Wi? Sedikit banyak tahu. Ya. Ya, ini bisa menjadi contoh buat gimana kita. Gimana menurut Abi? Terutama sebagai contoh yang baik untuk kepala rumah tangga. Hmm. Menjadi suami yang baik, menjadi ayah yang baik dengan anak-anak. Sangat luar biasa. Betul apa yang tadi Mas Ikang bilang, ya? Itu bisa bertahan puluhan tahun sama Mbak Marisa. Hmm. Itu kalau komitmen cinta dan saya nggak kuat itu nggak bisa pasti. Karena banyak juga nggak sih senior-senior seperti mereka akhirnya ya, atas izin Tuhan akhirnya berpisah benar, gitu ya. Benar. Tapi ini masih mempertahankan. Saya mau pamit dulu ya. Eh jangan ngomong rumah tangga yang harmonis mulah. Kasihan teman kita nih baru mau mulai lagi. Itu. Gue satu grup tau, Ji. Sama Mas Ikang di PRI, vokalis rock Indonesia, gue satu grup. Betul. Lo tau gak? Siapa yang tak kenal dia? Oh, itu boleh anak orang kayak Mas Ikang nyanyi dong. Oke, siap. Ayo. Mas Ikang.